Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Desa ini memiliki luas 1.015 hektar dan juga memiliki jumlah penduduk 380 dari 95 kepala keluarga, yang terbagi dari 210 perempuan dan 170 laki-laki. Untuk tiba di desa ini, kita harus menempuh jalan sejauh 26 km dari lintas provinsi Medan Banda Aceh. Produksi kue dengan bahan baku pepaya ini telah dilakoni selama 2 tahun terakhir. Pepaya yang digunakan juga hanya pepaya pilihan, yaitu jenis madu lady atau Bangkok, yang teksturnya lebih keras dan daya tahan lebih lama yang mencapai 1 minggu, dan rasa yang diberikan jauh lebih manis. Pekerja yang direkrut juga berasal dari kelompok perempuan Makmu Besare yang beranggotakan 10 orang. Pepaya ini dijadikan pilihan oleh pengrajin kue untuk menjadi bahan utama adonan. Selain itu, produksi pepaya juga tergolong sangat tinggi di Desa Tanjung Jawa ini. 99 masyarakat berprofesi sebagai petani pepaya di desa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulkifli Ibrahim. Saya saat ini sebagai Uci Desa Kampung Tanjung Jawa ini, yang bahwasanya kami di Tanjung Jawa ini mempunyai kakak jumlah 90 kakak, jiwa jumlahnya semua, yang laki 215, perempuan 187. Kami di sini di Kampung Tanjung Jawa saat ini ada kami kembangkan, yaitu kates madu yang sekian banyak penghasilannya setiap bulan puluhan ton. Cuma inisiatif dari kami di sini, ibu-ibu BKK yang ada di Kampung Tanjung Jawa ini, kami di sini membuat yaitu adonan dari pepaya madu. Yang pepaya itu sekian ton banyaknya, cuma beberapa aja yang kami ambil sebagai adonan untuk pembuatan kue di Kampung Tanjung Jawa ini. Kami pasarkan di Langkahan sampai Pantong Labu, Lodnibo. Alhamdulillah sekarang omset kami berkurang sampai 10 juta sekarang. Harapan kami untuk pemerintah kabupaten, kecamatan, untuk membimbing kami ke arah yang lebih tepat di bidang pemasaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurjana. Saya berasal dari Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara. Kami ada membuat usaha. Usaha kami dari kates. Ada kami buat bermacam-macam dan kami sudah dapat beredarkan di kecamatan ini dengan banyak macam ragam dengan harga yang sesuai. Kami membuat kue-kue ini ada bintang, ada bolu kates, ada agar-agar, ada lipat, ini ada poting dari kates. Ini yang sudah kami dapat atau kami kembangkan. Harapan kami dari Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Langkahan, semoga pemerintah dapat memperhatikan selebihnya dan dapat kami kembangkan untuk menambah modal usaha kami. Sekian, terima kasih. Kelompok Makmu Besari Kampung Tanjung Jawa. Inilah berbagai-macam produk kue yang telah dihasilkan dari produk pepaya. Target pegawai alami, murah, dan terjangkau bagi anak. Salah satu contohnya, ini ada bolu yang terbuat dari pepaya. Ini juga minuman.
Thank you.